Hai semua dan selamat datang ke satu lagi episod Toyama 23 Hobby. Dan di episod ini kita akan mengunboxkan Wing Gundam Zero. Dan sebelum kita mula, mari kita membandingkan size box ini berbanding Master Grade yang lebih baru. Dan kalau kita dilihat di bawah sini, memang kotaknya nampak kecil, tapi sebenarnya ia lebih lebar. Dan sebelum kita melihat apa di dalamnya, mari kita mengkaji kotaknya. Di sebelah kiri sini kita ada banyak action pose yang Gundam ini boleh melakukan, dan juga final shot pose. Kita lihat ia datang dengan display base dan juga twin buster rifle dan twin beam saber. Di sini kita ada gambar cockpit di mana Hero Yu akan duduk dan memandu Gundam ini. Dan juga ia datang dengan banyak marking stickers. Di sebelah kanan pula, kita ada wing Gundam dari pandangan depan dan juga belakang. Dan juga figura Hero Yu untuk menunjukkan berapa tingginya Wing Zero ini. Dan di sini ia menunjukkan kaki dia boleh bergerak dan juga bahagian kakinya akan bergerak bersama juga. Dan sini kita ada atmospheric entry mode. Kita boleh lihat sayap Gundam ini memang besar sehingga dia boleh menutupi seluruh Gundam ini. Dan juga bahagian sayapnya boleh berbuka. Okey, mari kita membuka box ini. Unboxkan. Yeay, kitnya sudah selesai. Sebenarnya ini hanya adalah apa yang mereka lakukan sebelum ini. Dulu mereka ada penutup untuk kit ini. Dan dari gambar ni kita lihat ialah Wing Zero sama dengan apa posnya di box art depan. Mari kita lihat di part sini. Sini ialah Runner A. Dan kita lihat ada tiga part yang warna kuning. Dan kit warna dan bahagian warna kuning ini memang bagus kerana saya akan mengencatkannya kepada warna emas. Dan tiga bahagian sahaja memang senang. Dan di bawah kaki ada banyak detail, iaitu bagus kerana Wing Zero akan terapung dan kita akan lihat bawah kakinya. Dan bahan merah ini adalah bahan merah ini sudah pasti bahagian merah di perut dia. Dan di sini kita ada polycat sheet. Dan bahagian belakang Wing Zero. Dan di bahagian ini ada lubang, iaitu bagus sebab mereka boleh merekakan bahagian ini dengan sebagai satu piece yang solid. Tetapi kalau dia ada lubang, maksudnya kita akan meletak lebih part ke sana. Dan sini, kalau tak silap saya, bahagian tangan. Dan runner kedua pula adalah banyak parts yang warna putih. Dan kita ada figura Hero Yui di bawah. Dan ini adalah part kaki dan part kepala. Hanya dua parts untuk kepala. Maksudnya, kepalanya akan senang untuk dipasang. Dan sini pula kita ada parts skirt depan. Dan di belakang kita ada inner frame. Kalau kita lihat inner frame-nya, ada banyak detail dan ia senang untuk kita paint kalau anda suka. Tapi dari pandang ini, saya perhatikan inner frame untuk kakinya memang kecil. Dan ada lebih part untuk kaki. Ya, memang kecil kalau lihat di sini. Tetapi Gundam ini sebenarnya lebih kecil daripada Gundam yang lain. Runner yang lain pula kita ada bahagian kaki juga, atau di bahagian bawah perut.
ini di mana kaki akan dipasang, dan part ini pula mungkin di dalam dada di mana pilotnya akan duduk. Dan sini kita ada jari yang warna grey. Tapi kalau kita lihat di belakang sini, kita ada bahagian sayapnya. Dan di sini kita ada dry transfer, foil sticker dan juga sticker di belakang. Dan kalau kita lihat, kebanyakan sticker foil ini digunakan untuk camera lens. Maksudnya semua bahagian Gundam ini datang dengan warna yang betul. Tapi di sini kita lihat ada jari dan tangan, bahagian tangan yang berwarna putih. Maksudnya kita tidak payah catkan tangan dia menjadi warna putih. Bahagian ini pula kita ada sayap belakangnya. Dan dari sini kita boleh lihat sayapnya memang besar dan panjang. Dua part sahaja, maksudnya senang untuk dipasang. Saya takut ia lebih berat. Dan di sini kita ada beam sabernya. Bagi runner yang lain pula, kita ada bahagian akhir sayapnya. Dan bahagian ini dibuat daripada getah kalau tak silap saya. Kamu boleh memainkan dengannya dan dia tidak akan patah dengan senang. Dan di belakang ini kita ada lihat bahagian yang mencantumkan sayap kepada Gundam ini. Runner yang lain pula, kita ada Twin Buster Rifle-nya. Dan kita boleh lihat memang Twin Buster Rifle ini sangat panjang, hampir panjang sayap yang kita lihat tadi. Dan bahagian ini memang tidak dicantumkan kepada pistol ini. Maksudnya senang untuk kita catkan, sesuatu yang saya gembira untuk lihat. Di belakang pula kita ada part biru di atas Gundam ini, nampaknya bahagian tangan. Dan juga sini kita ada bahagian telinga. Dan juga kita boleh lihat bahagian skirt belakang. Skirt belakangnya dua part yang cantum. Dan runners ini, runner yang sangat istimewa, penuh dengan sayapnya. Dan kita lihat ia memang satu part yang besar. Dan kalau kita lihat runner ini, memang runner itu sangat tebal, hampir dua kali ganda runner yang biasa ini. Mereka memang letak bahagian ini lebih tebal supaya sayapnya tidak dikemekkan kalau kita letak di dalam kotak ini, supaya ia boleh melindungi sayapnya. Dan di bahagian sini ada bahagian tangan yang putih. Dan akhir sekali kita ada runner akhir kita, datangnya dengan efek beam saber dan juga action base. Kalau lihat, action base ini masih digunakan dalam banyak kit lain pada hari ini. Contohnya Freedom 2.0 Master Grade. Dan akhir sekali kita akan lihat instruction manualnya. Di belakang instruction manual ini kita ada Gundam Wing Zero dari pandangan belakang. Dan di sini boleh lihat ia sedikit otai lah, sedikit lama instruction manual ini. Ada gambar Wing Zero dari segi design konsepnya. Dan di sini kita ada semua runner yang datang dengan kit ini. Dan juga instructionnya senang untuk diikuti.
dan di sini kita ada banyak tulisan Jepun yang saya tidak boleh baca. Dan kita boleh lihat berapa tingginya Hero Yui berbanding kepala Wing Zero ini. Dan banyak lukisan ini bukan dengan komputer. Di sini pula kita ada informasi tentang sayapnya yang kita tidak boleh baca. Kalau anda boleh baca bahasa Jepun, saya sikit jealous lah. Di sini kita ada page yang berwarna dan action-action yang berada di dalam movie Endless Waltz. Dan juga color guide untuk kita mengecatkan Wing Gundam. Instruction ini bukan tebal sangat dan saya perhatikan ia nampak senang untuk membina Gundam ini. Jadi kalau anda seorang yang baru membeli kit ini atau ingin satu kit yang senang untuk dipasang, ini boleh menjadi satu option untuk anda. Ya, memang saya tahu pada masa ini kita akan mendapat Wing Gundam Zero versi Verka pula. Tapi Wing Zero ini tidak akan menjadi outdated lah saya rasa, kerana Verka itu memang nampak lain, tetapi kit ini nampaknya macam sama dengan versi animenya. Kalau anda ingin kit Wing Zero yang lebih serupa dengan animenya, saya akan pilih yang ini. Sebab ia bukan mahal sangat dan ia tidak membuatkan poket kita berlubang. Okay gang, terima kasih menonton video ini. Kalau anda suka konten-kontennya, tolonglah like dan subscribe kepada Toyama 23 Hobby. Saya ini Toyama 23. Keep things awesome, keep the hobbies going, and keep the hobbyist alive. Kita akan berjumpa lagi pada video seterusnya. Toyama 23 signing out.